Saudara tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi, Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans bersedia menjadi justice collaborator guna membantu polisi mengungkap kasus-kasus pornografi yang marak di media sosial. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi, Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans, usai mendampingi Dea dalam menjalankan wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada Senin petang. Dea yang terancam hukuman 6 tahun penjara bersedia menjadi justice collaborator atau siap bekerja sama dengan polisi guna mengungkap kasus-kasus peredaran konten pornografi yang sedang marak di media sosial. Dalam wajib lapor kemarin, Dea juga mendapat 12 pertanyaan tambahan dari penyidik seputar kasus penyebaran konten pornografi yang disangkakan kepadanya. Kooperatif kita dalam rangka prosedur yang sudah berlaku dan kita ikutin terus. Kamera, Bang. Jadi nggak hanya sekedar wajib lapor, tapi kebetulan tadi ada beberapa pertanyaan terkait penyidikan tambahan. Dan alhamdulillah juga udah kelar. Dan juga selain penyidikan tambahan, tadi kita memberikan skema ataupun beberapa konsep terkait perannya si Dea ini nanti membantu kepolisian, yaitu justice collaborator.